Assalamualaikum bos-bosku semuanya. Kali ini aku berada di Dusun Jembung, Desa Celaket, Kecamatan Patet, Kabupaten Mojokerto. Tampak di sana itu namanya Gunung Anjas Moro itu. Gunungnya sangat terjal dan gak ada pohon sama sekali itu. Penuh rumput dan batu terjal. Lalu kita beralih ke sisi selatan, ada Gunung Arjuna atau Gunung Welirang itu namanya itu. Kanan kiri dipenuhi oleh area pertanaman penduduk. Entah mau tanam apa enggak tahu ini. Karena belum kelihatan ini tanahnya ini. Pagi ini disambut oleh burung-burung berkicau menyambut kami berdua. Ternyata ada ini, Bu. Apa ini belum tahu ini pabrik apa apa ya ini ya. Apa mungkin pemerusan cengkeh. Oke, foto itu ini. Pupuk dolomit penyubur tanah. Di situ hutan pinus, hutan jati. Makin tinggi nih. Akhirnya sampai juga di jalan aspal. Hutan pinusnya ini sedang disadap. Getahnya itu ada ayam malas itu. Nah itu kelihatan tuh lah jalan tuh. Atau ayam hutan. Tuh dia mungkin sedang mencari sarapan tuh dia. Nah itu ayam malasnya itu. Ayam hutan tuh kecil. Iya terbang, aduh terbang. Rest area berarti zona rawan remblong. Gunakan gigi satu. Berarti yang punya gigi banyak diistirahatkan dulu, yang dipakai gigi satu aja. Itu namanya Gunung Anjas Moro. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Ini jalur evakuasi remblong. Enggak ada pasir atau apa, ya hanya suruh nabrak pohon itu jalur evakuasinya. Bagi bos-bosku yang membutuhkan snap trap recovery berbagai macam ukuran dan berbagai macam merek, bisa hubungi WA admin di ini nomor ini 0897 1327 789. Yang kedua 0896065767789. Nah, ini berguna untuk menarik mobil bos-bosku yang sedang trouble, atau bos-bosku ingin menarik mobil temannya yang sedang trouble. Bagi bos-bosku yang membutuhkan ground ancor biar kalau nggak ada pinpoint tetap bisa ngebin, bisa kontak di nomor WA berikut ini.